Orang lain akan bebas berkata apapun kepada dirimu. Orang lain akan bebas berkata kepada dirimu kalau dirimu itu tidak akan mencapai sebuah yang namanya keberhasilan. Terserah apa kata orang kepada dirimu. Mereka mau berkata engkau gagal. Mereka mau berkata engkau tidak akan pernah berhasil. Mereka berkata bahwa dirimu hanyalah sebuah kesia-siaan. Mereka berkata tidak ada harapan untuk engkau bisa meraih sebuah pengharapan. Ingat baik-baik, katakan kepada mereka semua itu, ya, bahwa engkau mempunyai satu pribadi yang mengantarkan dirimu kepada keberhasilan. Satu pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya tidak akan pernah kekurangan dan tidak akan pernah kelaparan. Karena Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi dan menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Haleluya.